dunia ini rusak disebabkan lima orang yang tidak takut pada Allah. Yang pertama, al-ulama al-mudahinun, orang berilmu tapi tidak dipakai ilmunya untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua, az-zuhad, az-zahidur raghib, orang yang zuhud meninggalkan duniawi tapi sebenarnya dia karena ingin dipuji, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika seorang diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian dalam bidang perniagaan berdagang, ternyata dia khain, dia pengkhianat, mengkhianati pembeli dengan memalsukan barang-barang. Dia katakan barang impor padahal barang lokal. Kemudian disemprot formalin dan lain sebagainya. Rusak dunia ini. Kemudian dunia ini dirusak lagi oleh al-ghuzat, para pasukan perang yang sebetulnya berperang bukan karena Allah, bukan karena ingin menolong agama Allah, tapi karena ingin dunia, karena duit. Lalu kemudian al-hakimuz zalim, penguasa yang zalim. Na'uzubillah. Penguasa yang zalim, yang bertindak semena-mena, ini juga merusak. Makanya kalau yang lima-lima ini takut kepada Allah, selamatlah dunia ini. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takut. Takut, tattaqun, takut selalu diterjemahkan sebagai takut kepada Allah. Begini, Nabi mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu masuk neraka walaupun dengan setengah kurma. Apa maksud takut masuk neraka setengah kurma? Saya takut masuk neraka. Terus sekedar ngomong gitu aja. Karena saya takut masuk neraka, maka saya berikan sebelah kurma ke mulut sahabat saya. Saya takut kena hujan. Terus, kalau takut kena hujan cukup sampai di situ. Karena saya ketakut kena hujan, maka saya beli payung, sedia payung sebelum hujan. Saya takut tidak naik kelas. Terus, hanya sekedar saya takut, enggak. Karena saya takut tidak naik kelas, maka saya rajin belajar, saya membaca, setelah itu saya berdoa, saya silaturahim dengan guru-guru. Jadi arti takut di situ bukan takut yang pasif, no action. Takut yang memberikan efek terhadap kehidupan sosial. Kita ngaji di masjid online, ngaji, hubungan kita baik-baik saja karena hubungan kita di masjid, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang puasa. Kapan interaksi sosial kita teruji? Ketika saya punya uang. Uang ini dipakai oleh jamaah untuk bisnis. Di situ baru teruji persaudaraan, persahabatan kita. Berapa banyak teman yang baik? Iya, karena sekedar hubungan biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah menginjak kepada hubungan bisnis, hubungan kerjasama, hubungan yang bersifat materi kebendaan, kurang takwanya. Kalau kebetulan saya seorang pengusaha dan saya punya karyawan, sama-sama bertakwa, takut kepada Allah. Saya sebagai pengusaha takut menganiaya murid, dan karyawan juga takut untuk tidak on time, tepat waktu, takut berkhianat. Takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada atasan. Sebagai seorang ustaz yang mengajar, takut untuk berkhianat, takut untuk tidak benar. Murid-muridnya takut melawan. Tapi takutnya kemana? Takutnya kepada Allah. Saya takut kedinginan. Terus kalau takut dingin, beli kaos kaki, beli kaos tangan, pakai jaket. Itulah makna takut. Jadi bukan seperti takut yang pasif, yang tidak ada actionnya. Nah ini, bahwa ayat terkait Ramadan itu ada empat. Yang diundang hanya orang yang percaya, keyakinan. Lalu kemudian buah dari keyakinan itu ada pengamalan, namanya puasa. Lalu kemudian ada nilai historis sejarahnya, bahwa ini bukan kamu yang pertama, umat-umat sebelum kamu juga puasa.
dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Puncak dari puasa itu adalah bukan hebatnya dia berpuasa, tapi bagaimana takutnya dia kepada Allah sehingga tidak menganiaya orang, berbuat adil, amanah, dan lain sebagainya.